Ya jadi gini Bu ya, kita mau minta izin untuk ditayangin, sekiranya boleh apa enggak? Boleh yang boleh. Apa ya? Iya boleh ya, kalau boleh saya akan tayangin, kalau enggak boleh ya enggak apa-apa gitu. Kapan mulai penayangannya? Ya nanti kemungkinan kan sekarang kan kita kan udah minta izin nih sama orang tua kamu. Iya. Nah sekarang katanya kan boleh, kalau boleh ya kemungkinan besok. Besok ya. Tayang sekitar jam 9. Iya. Ya. Karena kita satu hari itu tayang dua kali. Beli dulu. Ngerok. Lewat doang, katanya mau beli dong, katanya lihat lagi, lihat lagi. Ya karena kita juga Bu ya, nggak sembarangan. Kita merokasin, ada sama pihak keluarga, sama ini, supaya kita sembarangan nanya, nayangin, takutnya gitu. Kalau tempat lagi ini, takut ada tuntutan apa-apa, kita yang dikhawatirkan. Ya, kalau biasa umpamanya boleh ditayangin ya akan saya tayangkan. Saya juga sering lihat. Ustaz Beb. Aduh. Ya kemarin pas istirahat kaget gitu. Ya sebenarnya sekalian ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Junet. Saya berada di kawasan industri Cikande. Saya lagi istirahat sejenak. Dan saya tanpa sengaja menemukan nih seorang pemuda yang mungkin mempunyai sedikit keterbelakangan mental, tetapi dia pandai sekali mengaji ya. Dan kita lihat bagaimana dia bisa mengaji dengan pasifnya. Ayo ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zal kitab la raiba dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
humul muflihun. Syudakallahul azim. Nah itulah teman SD, bagaimana dia bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran meskipun dia mempunyai sedikit keterbelakangan mental. Oke, terima kasih teman SD. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua walaupun dalam kekurangan tapi masih mengingat ciptaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia diberikan selalu kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Oke, sudah. Kita akhiri pertemuan hari ini. Dan saya selalu mengingatkan.